Hai, jumpa lagi dengan Star Football, tempat berkumpulnya bintang-bintang lapangan hijau. Pengamat sepak bola Malaysia menilai, dua pemain timnas Indonesia di Piala AFF 2020 jadi sosok ideal untuk memajukan Liga Super Malaysia. Program talk show Astro yang bertajuk Bola Live yang digawangi Kishmet Stats dan Faiz Gurun membahas 5 pemain bintang Piala AFF yang bisa memajukan sepak bola Malaysia. Dua pemain diantaranya berasal dari Indonesia. Kedua pemain yang dimaksud adalah fullback Pratama Arhan dan winger Ramai Rumaki. Keduanya diklaim layak gabung dua klub terbaik Liga Malaysia. Dia, Pratama Arhan, mempunyai penampilan yang sangat gemilang. Meski Indonesia tidak menjadi juara di Piala AFF, tapi dia jadi juara di hati supporter karena memiliki aksi yang memukau, kata Faiz Gurun. Pratama Arhan seorang bek kiri modern yang punya kemampuan bertahan dan menyerang sama bagusnya. Di samping itu, dia punya kemampuan teknis melampaui para pemain lain di Asia Tenggara, tambahnya. Kishmet Stats pun mengamini pendapat Faiz. Ia menilai klub yang paling cocok menampung Pratama Arhan adalah Selangor FC. Namun, Faiz juga menyadari Pratama saat ini dibanjiri peminat. Tak hanya dari Asia Tenggara, bek sayap PSIS Semarang ini punya peluang gabung klub Korea Selatan mengikuti jejak Asnawi Mangkuala. Selanjutnya, Kish menyebut Ramai Rumakik sebagai salah satu pemain sayap yang layak tampil di klub elit Liga Malaysia. Dia memiliki daya jelajah yang luar biasa dan mengingatkan saya kepada Terence Puhiri yang sempat viral. Tapi, Ramai punya kualitas dan inteligensi yang lebih baik. Sebagai pecinta sepak bola Malaysia, saya berharap dia bermain di Liga Malaysia, ujar Kish. Asnawi Mangkualam Bahar memberi pesan bijak kepada pemain Indonesia yang ingin berkarir di luar negeri untuk tak memandang besar kecilnya gaji yang didapat. Hal tersebut disampaikan Asnawi setelah pelepasan pemain timnas Indonesia yang tampil dalam Piala AFF 2020 di Hotel Sultan, Jakarta pada Kamis 6 Januari. Ya, itu main di luar negeri bagus juga buat timnas Indonesia. Saya harap pemain-pemain yang dapat tawaran jangan menolak akan itu. Kan buat karir mereka, apalagi mereka lebih muda dari saya, kata Asnawi. Dan saya harap mereka tidak boleh tolak. Kalau bisa langsung terima saja berapapun nominal gaji dan lain-lain. Risiko main di luar ya seperti itu. Kita harus berjuang dulu baru dapat hasil yang baik, ujar Asnawi menambahkan. Asnawi memulai karir di luar negeri dengan membela klub kasta kedua Korea Selatan, Anson Greeners, pada Januari 2021. Bek sayap kanan ini dikontrak satu musim dengan opsi perpanjangan pada musim berikutnya. Setelah satu musim membela Anson, Asnawi resmi mendapat perpanjangan kontrak selama 2 tahun dari Anson pada Kamis 6 Januari. Asnawi merupakan pemain Indonesia pertama yang berkarir di Korea Selatan. Pada musim pertamanya di negeri gingseng itu, Asnawi total tampil sebanyak 15 kali. Pemain 22 tahun ini main di Liga sebanyak 14 kali dan Piala Korea sekali. Dari 15 laga itu, ia menyumbang 1 asis.
Unggahan pemain berdarah Indonesia, Sandy Walsh, di akun media sosial menarik perhatian para pengikutnya. Sandy mengunggah postingan dirinya saat kembali berlatih dengan klub kasta tertinggi Belgia, KV Mechelen, pada Kamis 6 Januari malam waktu Indonesia Barat. Menariknya, pemain berusia 26 itu menuliskan pesan kasih keras dalam unggahannya itu. Pesan kasih keras itu tidak asing bagi para pecinta sepak bola tanah air. Kasih keras merupakan slogan yang dipakai klub Liga 2 2021 AHPS Pati saat mengarungi kompetisi pada musim lalu. Back to work, kasih keras, hashtag no matter what. Tulis Sandy di akun media sosial Twitter dan Instagram miliknya. Unggahan itu pun direspons oleh para pengikut Sandy di akun Instagram. Sebanyak 2.000 komentar terlihat di unggahan mantan pemain Zulte Waregem itu dan likes yang mencapai 24.600. Sandy merupakan satu dari 4 pemain yang direkomendasikan Shin Tae-yong untuk bisa memperkuat timnas Indonesia di masa depan. 3 pemain lainnya adalah Jordi Amat, Mace Hilgers, Ragnar Oratmangun. Keempat pemain berdarah keturunan ini masuk dalam rencana Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia di beberapa ajang yang akan diikuti sepanjang 2022. Di antaranya, kualifikasi Piala Asia 2023 dan Piala AFF 2022. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update dari tim Star Football. Thank you and see you next time!